Itu saya dari kebun setengah enam. Nah begitu saya lepas baju mau mandi di belakang, begitu ada gempa saya rasa sudah keras, saya langsung loncat keluar. Mamanya berteriak ada gempa, saya suruh keluar dia. Dia tidak bisa berjalan, akhirnya merayap dapat pintu. Nah, pintu tertutup. Begitu pintu tertutup ada sela-sela jari-jari bisa masuk, dia tarik pintu patah. Langsung lihat keluar sudah terbelah itu tanah. Itu kalau saya dari WC langsung lompat naik mesin cuci, naik di atas rumah di bumbungan. Begitu saya lihat kanan kiri, weh sudah tidak ada, gelap. Itu apa? Tower-tower berputar kayak kipas, masjid gereja itu jalan sendiri, pohon-pohon itu, weh pokoknya. Kerja pokoknya kerja sama-sama lah sama bapaknya itu. Harap aku yang masa depanku itu bukan begini lagi mas, seperti dulu lagi, bukan seperti ini. Kalau dulu kita kan cuma petani sudah cukup, ini sudah kekurangan apa-apa mas. Teman-teman panggil kerja di bangunan-bangunan begitu, kalau sempat bisa, kalau enggak ya lebih bagus kita bercocok tanam lagi, cari. Kebetulan ada teman kasih tanahnya untuk diolah, di situ baru kita irigasi sampai sekarang. Ini sudah ada hampir satu tahun ini. Itu. Mungkin lama juga itu baru bisa dikerja. Supaya cepat bangkit ini ya, istilahnya macam pertanian juga ini kalau perlu cepat-cepat ditangani supaya bisa bangkit lagi di Jonoge ini. Istilahnya yang bagian pertanian ya urus pertaniannya gitu, cepat dibenahi, jelas itu cepat bangkit ini. Terutama ini pengairan juga ini.